Seterusnya, kita nak mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Tanpa buang masa, kita terus ke Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Dimulakan dengan carta tinjauan angin permukaan. Dapat diperhatikan angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan kurang daripada 10 km sejam, terutamanya di sekitar pedalaman Sarawak dan juga di selatan Sarawak, termasuk juga di bahagian barat semenanjung Malaysia. Sementara itu juga angin bertiup lemah dari pelbagai hala di sekitar bahagian utara Sarawak, termasuk juga di barat Sabah. Dan selain itu juga di kawasan yang lain, angin bertiup dari arah timuran dengan kelajuan antara 10 hingga ke 20 km sejam, terutamanya di sekitar timur semenanjung dan juga di kebanyakan kawasan di Sabah. Buat masa ini, tiada amaran kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Seterusnya pula, kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca terkini. Paparan radar menunjukkan keadaan di semenanjung dengan hujan di beberapa kawasan dicerap di sekitar bahagian tengah dan barat negeri Perak, di sekitar daerah Seremban dan Port Lisen di Negeri Sembilan dan juga kawasan berhampiran pantai di negeri Selangor, Melaka, Johor dan juga Pahang. Keadaan cuaca hujan terutamanya di sekitar negeri Perak dan juga negeri Sembilan dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam lagi. Manakala keadaan cuaca hujan di pesisir timur semenanjung dijangkakan akan mula memasuki kawasan daratan Pahang dan Johor pada lewat pagi nanti. Seterusnya pula, kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan. Namun, keadaan cuaca hujan masih lagi dicerap, terutamanya di bahagian Kapit, Miri, Limbang dan juga di wilayah Persekutuan Labuan, yang mana keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada lewat pagi nanti. Seterusnya, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di semenanjung dijangkakan berlaku di kesemua negeri. Namun, ianya akan lebih tertumpu di sekitar bahagian barat semenanjung, termasuk juga di bahagian tengah dan selatan negeri Pahang dan juga di bahagian pedalaman negeri Kelantan dan juga Terengganu. Sementara itu, di Sabah dan Sarawak pada sebelah petang, Met Malaysia menjaga keadaan cuaca hujan berserta ribut petir akan berlaku di kebanyakan bahagian di Sabah dan juga Sarawak, termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca hujan lebat berserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh dan menyebabkan kejadian banjir kilat. Oleh itu, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum. Baik, itu dia berkenaan dengan cuaca untuk hari ini.